でも俺はサッカーが大好きだ。Halo teman-teman, balik lagi channel gue Subtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita kali ini main Kapten Tsubasa Dream Team teman-teman. Sebelum kita bahas Genzo, ya Genzo baru, kita lihat Dream Championship 2020. Ya, Dream Championship bakal bergulir lagi teman-teman, ya tahun ini. Dan seperti biasa, ya ada websitenya buat teman-teman, nanti bisa langsung lihat ke websitenya Dream Championship 2020. Dan seperti biasa ada dua sistem, ada dua cara untuk kita bisa ikut Dream Championship ke final. Itu ada yang namanya online qualifier, main di game, sama yang namanya regional qualifier. Ya, untuk kita itu masuk grup Asia sama Oceania Group. Ya, jadi nanti gue bakal bantu info lagi teman-teman. Ya, sembari gue juga cari tahu info-info untuk Dream Championship yang 2020. Dan karena kondisi pandemi seperti ini teman-teman, sepertinya semuanya bakal dijalanin online ya untuk grand finalnya. Jadi kita main jarak jauh. Nah, seperti itu. Terus ada yang namanya Latin pickup transfer ya buat teman-teman yang mengincar pemain Latin lagi. Terus ada juga yang namanya 10.000 campaign untuk Discord ya teman-teman ya. Jadi bakal ada nanti hadiah 50 Dream Ball untuk teman-teman, dan bakal didistribusin itu tanggal 4 September. Ya, lumayan lah ya 50 Dream Ball daripada kagak ada gitu. Dan kita lihat shopnya sekarang, shopnya juga udah di update, udah di reset ya. Udah di reset. Sekarang ada yang namanya Godhand SGG Cats. Nah, ini buat teman-teman yang pakai Genzo yang lebih ngirit sedikit dibanding perfect ya. Terus ada Determine Intercept. Terus ada Ballet Tackle. Ya kan, ada Ballet Tackle. Ini buat teman-teman cocok banget, wajib buat yang punya Igawa. Ya, itu yang recommended banget. Terus ada Aurora Intercept. Ya kan? Ada Jumping Fire Volley. Nah, Jumping Fire Volley ini sebenarnya kalau teman-teman nggak punya Schneider yang DF yang hijau ya, ya bolehlah pakai ini. Cuma kalau punya ya mending pakai yang itu, karena ini momentumnya lebih kecil gitu. Terus ada Tornado Arrow Skywing Shot. Terus ada Soft Touch Looping Volley ya, low ball genitnya dari Natureza. Ada Revolter. Terus ada Crisis Tackle ya teman-teman. Yang S ini sebenarnya menurut gue ini yang cocok itu Dias yang bisa ngiritin stamina, kayak Dias DC atau kan Dias yang baru. Kalau Dias yang biru SDF kayaknya berat teman-teman, karena kosnya udah gede banget. Yang B aja kosnya udah gede banget, apalagi yang S ya, yang A aja udah gede. Terus untung ya teman-teman nggak jadi, katanya kan tadinya ada rumor ya Mikael itu sama Rafael itu bakal dapat S, ternyata enggak ya. Ya bayangin ya, skill A aja udah Swift Intercept tuh udah bisa ngapain ya, bisa semuanya diembat ya teman-teman ya. Jadi menurut gue sih nggak perlu ya, menurut gue sih nggak perlu ya untuk yang S. Kalau Rafael mungkin menurut gue pribadi sebenarnya oke-oke aja kalau dikasih skill S ya, Forcible Intercept. Secara memang Rafael dia memang lubangnya lemahnya cuman di intercept gitu ya. Cuman untung ya dua-duanya, ya dua-duanya ya nggak dapet S akhirnya ya teman-teman ya. Mungkin nanti bakal keluar di debut baru dari mereka berdua ini ya. Nah, nanti kita tinggal tunggu Rafael sama Mikael yang baru. Makanya kalau debut sih, kalau gue bilang sih ya kayaknya cukup OP juga dibanding yang lain ya. Terus online medal udah di reset ya teman-teman, jangan lupa diambil hadiahnya ya. Terus kalau regular medal ya sebenarnya nggak ada yang terlalu penting ya, sama aja begitu-begitu juga gitu loh. Jadi yang paling penting ya namanya Dream Ball Exchange ya, yang pakai Dream Ball. Nah, itu yang paling penting. Oke, jangan lupa tuh ada Japan National Team baju warna biru, satu Dream Ball aja cukup ya. Kita langsung lihat teman-teman Genzo-nya ya, kita lihat Genzo-nya ya. Stamina 1162 ya, catch-nya 10.000 teman-teman, punch-nya 5.700 ya, speed 6.300, power 8.200, tekniknya 9.000 Z sama dengan SGGK
Z sama dengan SGGK. Gila ya, Japan Humbug ya. Humbug bukan Humbug Youth teman-teman. Ya ini udah dewasa Genzo-nya. Wah, ini statusnya aja udah gede banget ya menurut gua ya. Dibanding kiper-kiper lain. Ya, terus team skill-nya Japanese plus 15%. Safety zone plus 25%. S ya, 25%. Ya, meskipun gimana ya? Pasif 25% itu enggak kepake sih menurut gua teman-teman ya. Secara zaman sekarang orang jarang yang nge-shoot dari luar. Ya. Gak nge-shoot dari luar, orang shoot dari dalam semua. Makanya karena jarang banget nyala pasti safety zone ini teman-teman. Ya jadi diakalin statusnya gede ya, karena status segitu tuh udah gede banget. Ya ini ZZ sama dengan SGG Kakets ya, 520 momentum baru yang lebih tinggi. Ya staminanya 420. Staminanya 420. Terus SGG Kakets ya, sama yang Pants. Dan dia ada hidden ability ya teman-teman, ada bond ya, 3 agility Japan 2,5%. Itu gede banget teman-teman, 2,5% ya, 2,5%. Gila, jadi cukup 3 agility. Terus Master Catcher ya, Master Catcher. Terus full body stand. Nah ini yang bikin gila ini Genzo ini, full body standnya ini loh ya, 20% cuy. Jadi untuk tangkepan pertama, tangkepan kedua itu masih kuat teman-teman, dijamin aman. Nah tapi kalau udah tangkepan ketiga itu udah mulai ngedrop ya. Kalau tangkepan kedua, tangkepan pertama itu udah hampir dipastikan aman. Gitu ya. Jadi Genzo ini menurut gua super OP teman-teman. Ya super OP ini Genzo-nya, broken banget buat gua sih ya. Karena ada FBS, mungkin kalau nggak ada FBS mungkin dia fail ya. Untuk pemain baru, tapi enggak ya, ternyata ada FBS yang mendukung. Oke, kita buang-buang dulu teman-teman yang enggak penting ya, buang sial dulu. Kita buang sial dulu. Gila, udah lama enggak gacha teman-teman. Ya sekali lagi gue ingetin teman-teman, gue bukannya pensiun TTDT, cuma karena lagi hype ya game-game yang baru. Jadi fokus terpecah. Fokus terpecah, jadi gimana ya, CTDT pun sampai sekarang itu belum ada event baru ya kan. Jadi ya mungkin awal bulan nanti baru ada event baru ya. Jadi mungkin motivasi untuk main itu mungkin baru meningkat mungkin di awal bulan ya. Besok juga udah ganti bulan sih ya. SSR tiket ya kita buka dulu. Lumayan teman-teman, dan SSR tiket ini sudah diupdate jadi bisa dapat pemain-pemain baru ya. Jadi kalau hoki dapat pemain-pemain baru yang lumayan. Oke, dapat Dias ternyata ya, Dias jadul, dapat Dias jadul. Oke tuh teman-teman lihat ya, teman-teman lihat ya, satu ya, gila ya, memang ya jahat, emang nggak dikasih ampun ya, di paling akhir. Oke, kita gacha langsung teman-teman. Kita mulai dari mungkin siapa ya? Margus kali ya. Margus kayaknya asik nih. Ya, Margus kayaknya baik nih ya. Please, siapa tahu dapat Genzo langsung. Waduh. Wait, Misaki Junior yuk. Player-nya kecil tapi ini. Wah. Palsu ya. Gila, udah lama nggak gacha teman-teman. Udah lama nggak gacha. Ya, kita akhirnya gacha kembali CTDT ini teman-teman. Pool pertama Zong ya, mungkin kita coba pool kedua ini Makoto Soda, barangkali ngasih, barangkali ngasih Makoto. Wis, ada konfeti nih, ada konfeti nih. Hey, waduh, Misaki Kunasu sih. Wah, dapat dong, dapat dong ya. Roberto yang nongol kan. Kalau Roberto yang nongol, ampun deh begini nih. Ini kayaknya nggak ada ampun ini, kayaknya Zong lagi nih. Gila. Dua kali Zong teman-teman. Kayaknya berat buat dapat Bluzo. Ya, waduh. DB terbatas. DB terbatas. Ya, mungkin kita ini dulu kali ya, keteng dulu ya. Kita keteng dulu ya. Ini DB-nya bisa. Mungkin keteng dua kali. Pancingan siapa tahu kalau ngeteng bisa dapet
SSR nih habis ini nih. Bisa nih sekali lagi ya. Bisa sekali lagi. Lah gua udah lama ngeteng enggak dapat SSR loh. Ya, Misaki Junior Youth ya, dari tadi Misaki Junior Youth. Nani. Aduh, oke teman-teman, ini last pull ya, last pull harga mati. Dapat enggak dapat ya udah nasib ya. Kita coba langsung kasih ke Bluzo. Bluzo yang broken, yang OP parah, enggak kalah sama Mikael. Please, please, please. Please. Ayo dong. Kita coba. Last pull teman-teman, multi. Bluzo. Wah, bisa sih nih. Sika. Ice. Saki-kun. Wah. Zong. Satu lagi. Ah, ini dia nih. Tumben Misaki Junior Youth loh. Kita lihat dong, ayo dong. Bluzo. Mikael. Bluzo. Ah, aduh. Rival ya. Aduh. Ini rival debut ya. Ya. Wait, satu lagi. Bluzo. Wah, dapat Margus. Pret. Kampret ya. Misaki Junior Youth bisa ngasih 3, luar biasa teman-teman. Tapi nggak ada yang kepake semuanya. Ya, ini rival nggak tahu kepake apa kagak nih. Kayaknya nggak kepake sih ini rival ini ya. Aduh. Oke lah, segini aja videonya teman-teman kali ini. Ya, jangan lupa subscribe teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.